7 stadium sepak bola termegah di dunia. Di antara berbagai stadium yang ada di dunia, masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Kali ini, TV Indo akan khusus membahas stadium terluas dan terbesar yang ada di dunia. Salah satunya, perwakilan dari Indonesia masuk dalam daftar loh. Kira-kira stadium mana saja yang masuk dalam daftar 7 stadium termegah di dunia? Mari kita simak berikut ini. Pertama, Rungrado Mayday Stadium Pyongyang, Korea Utara. Stadium Hari Buruh Rungrado ini sebenarnya bukan khusus untuk sepak bola. Sifatnya multifungsi, sehingga kerap digunakan untuk olahraga dan lain sebagainya. Stadion ini dapat menampung sekitar 150.000 penonton. Bukan hanya timnas laki saja, namun perempuan Korut pun juga ikut bermain di sini. Stadium dengan nama unik terkenal sebagai tempat eksekusi mati untuk membakar hidup-hidup para jenderal yang mengancam nyawa pemimpin negara, yaitu Kim Jong Il. 2. Estadio Azteca di Kota Meksiko, Meksiko. Stadium yang pernah dua kali menjadi rumah bagi pertandingan Piala Dunia, yang pertama ada pada tahun 1970, Italia melawan Brasil, lalu pada tahun 1986, Jerman melawan Argentina. Di dataran Amerika, Stadion Azteca memang menjadi yang terakbar. Stadium ini juga menjadi kandang bagi timnas Meksiko dan klub Amerika. 3. Camp Nou Barcelona, Catalan, Spanyol. Stadion megah ini dibangun pada tahun 1957 yang mampu menampung sekitar 105.000 penonton. Cukup menjadi ancaman tersendiri bagi mental lawan yang bertanding melawan tuan rumah. Pada tahun 1999, final Liga Champion antara Manchester United versus Bayern Munich diselenggarakan di stadium ini. 4. FNB Stadium Johannesburg, Afrika Selatan. FNB Stadium adalah stadium yang berdiri sejak tahun 80-an di Johannesburg, Afrika Selatan. Stadion ini pernah menyelenggarakan acara akbar Piala Dunia dengan persiapan yang matang. Terbukti, dari dilakukannya renovasi sebelum acara diselenggarakan, stadion ini juga digunakan untuk pertandingan termasuk match dan final. NFB Stadium adalah salah satu stadium yang kerap digunakan untuk berbagai pertandingan besar seperti untuk timnasnya. 5. Wembley Stadium, London, Inggris. Stadium Wembley adalah stadium terbesar kedua di daratan Eropa yang dibuka pada tahun 2007. Selain menjadi kandang bagi timnas Inggris, stadium ini juga menjadi tempat diselenggarakannya final Piala FA serta liganya. Di antara semua stadium yang ada di London, Wembley adalah stadium yang paling mahal biayanya, yaitu mencapai 800 juta pound sterling. Timnas U21 Inggris dan Italia adalah dua timnas yang pertama kali bertanding di stadium tersebut. 6. Bukit Jalil National Stadium, Malaysia. Bukit Jalil National Stadium didirikan pada tahun 1998 di Kuala Lumpur, Malaysia. Stadium ini mampu menampung hingga 87.411 penonton. Stadium ini memiliki dua peran, yaitu sebagai kandang bagi timnas Malaysia dan juga sebagai tempat untuk perlombaan atletik. Beberapa liga domestik juga terkadang menggunakan stadium tersebut untuk acara mereka. 7. Gelora Bung Karno, Indonesia. Gelora Bung Karno dibangun pada tahun 1962 di Jakarta, Indonesia. Stadium ini merupakan kandang untuk timnas Indonesia dan Persija Jakarta. Kita sebagai rakyat Indonesia patut berbangga karena Gelora Bung Karno masuk dalam daftar stadium termegah di dunia, yaitu mampu menampung hingga 88.000 penonton. 6. Nah, bagaimana sahabat Windu?
dari semua jenis stadium yang terbesar di dunia tadi, menurut kamu mana sih yang paling bagus? Jangan lupa tulis komentar di bawah dan jangan lupa subscribe, oke? TV Quindo melayani penjualan Android TV Box dan pemasaran parabola. Info, klik TV Quindo, parabola.com.